Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini kita masih ditemani Bang Wahyudi selaku praktisi hukum dan kita juga masih membincang soal wapam kejati dan kepentingan pembangunan prioritas daerah. Dan nanti di segmen ketiga Anda juga bisa langsung bergabung e, bertanya langsung ya kepada narasumber terkait dengan tema yang kita bahas hari ini. Nah, mungkin e, sebagai Praktisi hukum, wah ini. Nice. Seperti apa nih, abang melihat mungkin pembangunan prioritas daerah ya, atau juga pemindahan uh, strategis nasional yang ada di daerah sejauh eh. ini di provinsi Banten, apakah berjalan dengan cukup baik atau jangan-jangan juga kemarin kita juga mungkin nih sempat ada temuan-temuan korupsi, down, 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 down. tidak tepatnya anggaran dan sebagainya sehingga ini yang kemudian melatar belakangi pemerintah provinsi Banten membentuk walpam atau seperti apa bang? Kalau saya melihat uh, pembangunan di Provinsi Banten cukup baik sebetulnya dengan di era sebelum uh, apa namanya PJ Gubernur ya. saat ini kan PJ Gubernur nih artinya gubernur yang tidak dipilih oleh rakyat begitu kan karena untuk menyesuaikan dengan uh, Pilkada serentak cukup baik dari sisi uh, fisik mungkin fasilitas umum dan lain sebagainya tetapi kita juga dihebohkan beberapa perkara korupsi di Banten ya hmm. ramai sekali ya dari mulai Covid-19 itu ada mungkin beberapa kasus ya kemudian eh, yang paling ramai dan menyita waktu itu ada eh, hibah daerah yang FSPP Provinsi Banten FSPP. yang waktu itu saya juga ya waktu itu ya okay. lalu kemudian uh, ada beberapa lagi kasus-kasus uh, tersebut ya tetapi kalau kita melihat dan kemudian menyimpulkan bahwa kasus tersebut memang tidak langsung bersentuhan dengan fisik tentunya ya artinya dengan fisik ini mungkin pembangunan jalan gitu yeah. ya. saya belum pernah mendengar ada uh, pihak ketiga atau apapun itu yang di dalam provinsi banten itu kemudian melakukan Penyimpangan, begitu kan? Penyimpangan keuangan negara, pembangunan jalan misalkan, eh, Labuan, Serang, begitu kan? Tentunya jalan-jalan provinsi ya. Yeah. Cukup baik lah, untuk dari sisi pembangunan itu. Tetapi mungkin, eh, ketika PJ Gubernur ini menjabat, kan ada RKPD lagi nih, rancangan awal nih ya, rancangan awal. Yang kemudian, prioritas apa yang sekiranya yang akan dicanangkan, begitu. Sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten, yeah. 2000. 24 atau 2000 berapa sampai 2027 lah kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kita sebagai masyarakat biasa di Provinsi Banten ini ya cukup mengawasi kemudian e, melihat dengan baik begitu kan dan kemudian e, apa namanya? memonitoring begitu kan ikut serta dalam e, kesuksesan pembangunan pembangunan prioritas daerah tersebut begitu mm. mm. Oke, okay. uh, meskipun tadi sudah disebutkan lah bang Yudi adalah uh, pembangunan sudah cukup baik sebetulnya ya, karena yeah. memang tadi kasus-kasus korupsi juga ini uh, bukan pada pembangunan fisik. Dan apa kemudian yang kira-kira nih, kalau misalnya mm. kita uh, menerka-nerka yang melatar belakangi Banten kemudian, ayo kita bentuk Walpam nih, yeah. agar apa bang Yudi? <coughs> ya tadi itu uh, dua pimpinan kajati terdahulu yang sekarang sudah yeah. dimutasi itu. Memang banyak banyak sekali catatan-catatan hitam korupsi di provinsi Banten, begitu kan? Ya. Yang paling heboh sekali adalah Bang Banten, begitu ya? Bang Banten dari jilid satu berjilid-jilid lawan <laughs> udah ya. udah mungkin sampai berbab-bab begitu ya? Dan sampai dengan saat ini masih diproses tuh. Betul. Kemarin juga saya ke Pengadilan Negeri itu masih ada, tapi saya tidak begitu apa ya, mengikuti, begitu mm -hmm. kan? Mm -hmm. Nah, dari mungkin berkaca dengan hal-hal tersebut, Pak PJ Gubernur ini sebagai pemangku kebijakan. Kemudian tadi itu karena ada apa namanya payung hukumnya lalu kemudian menggunakan itu agar pengalaman yang terdahulu ya kebetulan kan beliau juga sekda waktu itu ya sekretaris daerah begitu yeah. uh, menjadi saksi sejarah. Saksi sejarah apa yang <laughs> telah terjadi dua Di tahun ya, ke ini Google. begitu kan. Nah sehingga ini menjadi apa ya keputusan yang baik begitu kan sehingga pengalaman-pengalaman yang terdahulu jangan sampai terulang lagi Ya mungkin tadi itu dengan uh, bukan menghidupkan kembali. Artinya apa? melakukan dan uh, me, apa namanya? melakukan amanat undang-undang itu. Amanat uh, peraturan presiden, amanat kemudian beberapa aturan uh, perundang-undangan yang lain yang kemudian beliau maksimalkan begitu, mm -hmm. tapi ya prokronta itu pasti tetap, adalah, pasti tetap ya. ada lah, <laughs> ada. sehingga muncul wah oh, ini jangan dipakai nih, gitu kan malah ini akan menghambat pembangunan, begitu kan? Mm. Nah kita kan belum melihat itu yeah. sehingga uh, hal tersebut pun bisa mungkin menjadi pertimbangan kembali terhadap uh, para pemangku kebijakan di provinsi mm -hmm. Banten mm -hmm. seperti Baik. itu. Mm -hmm. Oke, okay. nah pertanyaan selanjutnya mungkin uh, pemirsa juga masih penasaran, Bang Yudi, uh, Walpam ini artinya adalah yang dibentuk. Uh, di internal kejaksaan. Betul. Oke, okay, hanya di kejaksaan saja ya. Oke, okay. apakah kemudian uh, ketika melakukan pekerjaannya uh, tugas dan fungsinya sebagai wapam tadi ini hmm. me apa melibatkan pihak lain seperti kepolisian begitu atau se tidak? Tidak. Uh, karena begini kalau saya analogikan dengan kepemiluan, kepemiluan itu kan ada Gakkumdu gak namanya ya, penegakan hukum terpadu. Mm -hmm. Ya itu juga sama kan? Unsurnya ada Bawaslu, kepolisian, kejaksaan. Nah, itu adalah untuk meminimalisir beberapa penyimpangan kecurangan. dalam pemilu begitu kan? Kecurangan-kecurangan. Yeah. Nah, ini juga begitu. Tetapi karena kerugian negara, saat ini tidak hanya kepolisian yang bisa melakukan penyidikan dan penyelidikan. Penyelidikan dan penyidikan, bisa atau dibalik-balik juga boleh lah. <laughs> ah, yeah. ini di kejaksaan pun boleh mereka boleh okay. ketika kasusnya adalah tindak pidana korupsi maka pihak kejaksaan bisa memproses tanpa dari kepolisian terlebih dahulu begitu. Hmm. Beda dengan uh, pidana yang lain ya, begitu kan. Kalau pidana yang lain kan muncul dari kepolisian dulu, kemudian yeah. baru tahap dua kejaksaan begitu kan. Yeah. Baru ke pengadilan. Nah, kalau tipikor ini berbeda. Amanatnya boleh uh, kejaksaan langsung memproses itu. Nah, makanya yang strategisnya itu kan Walpam ini memang dipegang oleh Kejaksaan. kejaksaan karena KPK tidak ada di daerah kan begitu kira-kira seperti itu artinya berbagi peran lah kira-kira begitu. Hmm oke okay. berbagi peran ya. Nah ya. ini berarti uh, hanya pada Pak Meskipun tadi sudah dijelaskan ya, oleh Bang Yudi bahwa ini ya. tindakannya adalah repres preventif Repentif, represif. Oke preventif represif. Nah. Okay. Repre, uh, represif, represif ya artinya pencegahan ada ada pencegahan Betul, di sana ada pencegahan ada pencegahan di sana. Oke okay, baik. Nah uh, Bang Yudi mungkin terkait dengan um, penugasan ya, ya. penugasan ini sendiri uh, kapan mereka mulai bertugas kemudian hmm. nanti seperti apa kira-kira mekanisme yang nanti betul. akan diterapkan dari kejaksaan dan juga uh, sinergitas yang dibangun dengan pemerintah provinsi Banten terkait pembangunan ini akan seperti apa bentuknya ya, betul Jadi sepanjang yang saya tahu dan yang saya baca dari aturan perundang-undangan itu mm -hmm. bahwa memang pihak daerah dulu yang bersurat kepada kejaksaan Kinyasaan. tinggi misalkan kalau di provinsi ini bicaranya ya kejaksaan tinggi lalu kemudian proyeknya apa, anggarannya berapa, okay. lalu kemudian pembangunannya seperti apa. Nah, kemudian eh ada laporan-laporan berkala pembangunan itu terhadap eh, walpam tersebut. Nah, sehingga sebelum atau sesudah itu ada ekspos biasanya. Ekspos bahwa pembangunan daerah, prioritas daerah yang yeah. tadi sampaikan Pak Kepala Bapeda itu misalkan mungkin pembangunan jembatan misalkan seluas 30 kilo misalnya kan begitu kira-kira misalkan uh -huh. contohnya. Uh -huh. Jadi dimohonkan dulu terhadap uh, kepala kejaksaan tinggi yang mungkin didisposisi ke apa itu kalau istilah di kejaksaan tuh apa ya? Kalau di Kejari kan kasintel, kalau di kejaksaan mungkin apa namanya itu? Pokoknya bidang intel lah kira-kira begitu ya. Ya mungkin di situ digodok, ditunjuk orang-orangnya. Ya kemudian tadi itu ada beberapa dokumen yang harus uh, disampaikan terhadap uh, kejati, ya. nah, baru mereka melihat tuh oh ya anggarannya sekian dan kemudian dilaporkan secara berkala, hmm. gitu. Nah tadi itu sekali lagi walpam bukan uh, apa namanya hubungan yang bisa menghilangkan kerugian keuangan negara tidak ditindak, begini. perbuatan melawan hukumnya menyalahgunakan kewenangan tidak ditindak dan lain se tidak seperti itu, begitu kan? Tetapi ya kita sebagai apa masyarakat juga harus tetap melihat, yeah. begitu kan? Harus tetap mengawasi, begitu kan? Ya kemungkinan-kemungkinan itu kan bisa muncul kapan saja, mm -hmm. begitu. Tetapi mm -hmm. kalau uh, semua kalangan <guluh> melihat, kan biasanya pembangunan prioritas daerah itu mungkin bisa 50 warga Banten tahu, begitu kan? Ya bolehlah ada organisasi kemasyarakatan, yeah. organisasi kemudahan yang memang konsen di bidang tersebut, boleh juga untuk mengawasi, begitu kan? Mm -hmm. Sehingga sinergitas tadi terbangun dengan baik. Tujuannya adalah ya tadi itu yeah. tepat waktu, tepat sasaran, tepat anggaran. Nah, teman -teman. Oke. Nah terkait dengan orang-orang siapa yang ditunjuk dan siapa yang nanti bertugas sebagai Walpam dari yeah. pj gubernur? Pemprov Banten atau internal oh, kejati? Itu internal kejati. Internal kejasaan. Uh, Oke. Okay. Provinsi, pemerintah provinsi hanya mengirimkan surat terkait proyek pembangunan atau okay. proyek uh, prioritas daerah, begitu kan? Hmm. Mungkin internalnya siapa orangnya, penanggung jawabnya siapa? Mungkin penanggung jawabnya bisa uh, apa? Intel. Intel, begitu kan? Nah, orang-orangnya itu internal biasanya. Internal ya. ya. Oke, okay. ini penunjukan orang juga sangat uh, strategis Sangat Sangat berpengaruh begitu ya. Sangat panggadian. sangat, sangat berpengaruh. Baik. baik, Bang, ini kita masih ada satu segmen terakhir baik, ya. Nanti baik. kita akan lihat beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta di streaming Sultan TV. Tetap bersama kami dalam bincang hari ini.